Massa dari desa lingkungan PT Perta Arun Gas bentrok dengan aparat keamanan saat demonstrasi. Bentrokan terjadi lantaran pendemo tidak diizinkan masuk ke dalam pabrik. Aksi saling dorong ini terjadi antara massa dari desa lingkungan PT Perta Arun Gas dengan aparat keamanan di pintu masuk perusahaan. Akibatnya, sejumlah pendemo bentrok dengan aparat keamanan karena berusaha masuk ke dalam komplek perusahaan Perta Arun Gas. Aksi kekerasan pun tidak dapat dihindarkan dalam unjuk rasa ini. Aparat keamanan terpaksa menghalau pendemo agar tidak masuk ke dalam area pabrik. Masa ini tergabung dari 13 desa binaan perusahaan Arun Gas yang dipicu lantaran pihak perusahaan tidak transparan terkait perekrutan tenaga kerja. Dalam aksinya, massa menuntut pihak perusahaan memberikan dana CSR kepada masyarakat lingkungan perusahaan sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkungan. Delok Sumawe Aceh, Armia Jamil, iNews, melaporkan.